Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Sebelumnya kita pernah bahas mobil termahal di dunia di tahun 2020. Itu harganya luar biasa ya, sampai mencapai ratusan miliar, bahkan sampai mau mencapai triliunan. Nah, video kali ini juga nggak akan kalah menarik karena kita bakal bahas mobil yang dijual yang termahal di dunia di tahun 2021 ini. Ini harganya pasti bakal bikin kalian semua geleng-geleng kepala karena pasti nggak akan semua orang bisa sanggup beli ini. Yang bisa beli mobil ini hanya konglomerat atau orang-orang yang mungkin penghasilan per bulannya mencapai miliaran rupiah. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai. Tapi sebelum mulai, tolong jangan lupa dong untuk subscribe. Oke, mobil pertama yang masuk list mobil termahal di dunia tahun 2021 adalah mobil iya, mobil yang gagah dan keren ini adalah mobil Nissan GT-R 50. Nissan GT-R 50 oleh Ital Design yang dimana didirikan Giorgetto Giugiaro. Perusahaan ini dimiliki oleh grup VW melalui Lamborghini. Ital Design telah meningkatkan mobil Nissan GT-R Nismo 2021 dengan turbo lebih besar yang bisa menghasilkan 720 tenaga kuda. Juga sasis dirubah dengan bodi mobil mewah buatan tangan untuk merayakan ulang tahun ke-50 Nissan GT-R. Dan tentunya kamu pasti bakal penasaran dengan berapa harga mobil ini. Adapun mobil Nissan GT-R 50 ini dibanderol dengan seharga 1 juta dolar atau setara dengan sekitar 14,2 miliar. Oke, untuk mobil pertama aja udah bikin kita lumayan pusing ya, karena ini harganya lumayan mahal. Nah, mobil berikutnya gak kalah keren. Mobil apakah itu? Iya, McLaren Elva oleh MSO. Elva adalah speedster 2640 pound yang disetel hingga 804 tenaga kuda untuk pengalaman pada trek terbaik. Dan uniknya mobil mewah ini model Ultimate Series dari Woking yang tidak dapat dimiliki tanpa kaca depan di Amerika. Dan tentunya kamu pasti bakal penasaran dengan berapa harga mobil ini. McLaren Elva oleh MSO ini dibanderol dengan seharga 1,7 juta dolar atau setara 24 miliar. Iya, mobil tadi benar-benar sangat keren ya. Dan mobil berikutnya ini sangat luar biasa istimewa karena dia ini cukup lumayan gagah dan juga berwibawa ya. Mobil apa itu? Iya, Bentley Bacalar 2021 ini mobil yang para pengusaha kelas jet set. Bentley akan meluncurkan beberapa model seri terbatas untuk pelanggan favoritnya melalui Mulinaire. Model yang pertama adalah Bacalar 2021 dan istimewanya mobil ini diproduksi terbatas hanya 12 unit saja di dunia sebagai evolusi Bentley Continental Convertible. Adapun harga dari mobil ini benar-benar luar biasa. Mobil Bentley Bacalar dibanderol dengan seharga 2 juta dolar Amerika atau setara 28,5 miliar. Benar-benar mantap ya mobilnya. Nah, untuk berikutnya, mobilnya lebih terkesan lebih sporty. Iya. Kali ini adalah mobil Lotus Evija yang betul-betul sporty. Mobil listrik Lotus pertama adalah Hypercar Stretch Up yang mengemas 1973 tenaga kuda dan sistem all-wheel drive yang kompleks. Dimiliki oleh raksasa China, Geely Group, Lotus berada di persimpangan jalan antara masuk ke dalam pasar mobil listrik dan menciptakan penerus Esprit. Luar biasanya, mobil ini dibanderol dengan seharga 2,3 juta dolar Amerika atau setara hampir 33 miliar rupiah. Dan untuk mobil berikutnya, ini betul-betul terlihat sangat futuristik. Penasaran dengan mobil apa itu? Iya,
ini adalah mobil yang saya benar-benar senang banget karena modelnya terlihat futuristik dan juga sangat gagah. Remax itu memiliki tenaga 1914 tenaga kuda. Mobil mewah termahal tersebut pesaing terdekat Lotus Evija serta mobil yang akan diubah ukurannya di Italia menjadi Pininfarina Battista. Situ adalah pembangkit tenaga listrik mobil listrik Kroasia yang bermitra dengan Porsche dan Hyundai untuk model produksi global pertamanya. Dan saat ini hanya beberapa bulan sebelum debut resminya. Adapun harga dari Remax Situ ini adalah Remax Situ dibanderol dengan seharga 2,4 juta dolar Amerika atau setara dengan sekitar 34 miliar rupiah. Dan mobil berikutnya ini sangat betul-betul balap ya. Kenapa? Karena dia ini terinspirasi dengan Formula 1 yang dimana berkiblat kepada Lewis Hamilton. Iya, seperti yang tidak asing lagi, mobil ini adalah mobil AMG Project One. AMG memodifikasi powertrain hybrid V6 1,6 liter dari mobil F1 2016 W07 Hybrid F1 Lewis Hamilton untuk digunakan di jalan raya. Namun dari tahun 2016, proyek ini ditunda hingga 2021. Mobil mewah AMG Project One dilaporkan mengganti nama menjadi AMG One. Dan buat kamu yang penasaran dengan berapa harga dari mobil ini adalah sebagai berikut. AMG Project One akan dibanderol dengan seharga 2,7 juta dolar Amerika atau setara dengan sekitar 38,3 miliar rupiah. Iya, mobil berikutnya masih juga bernuansa Formula ya, karena modelnya mirip, tapi bukan dari Formula 1 sih kalau kali ini. Mobil apa itu? Iya, mobil Aston Martin Valkyrie. Dimana mobil ini adalah sebuah hypercar yang ditandatangani oleh mantan CEO Andy Palmer. Mobil ini dirancang oleh mantan mitra teknis Formula 1 Adrian Newey dari Red Bull Racing. Mobil mewah termahal ini didukung oleh Cosworth V12 yang disedot secara alami. Valkyrie juga memiliki semua bahan untuk menjadi mesin yang monumental. Jika kamu penasaran dengan berapa harganya? Sekarang kita bakal paparin. Untuk mobil Aston Martin Valkyrie ini dibanderol dengan seharga 3 juta dolar Amerika atau setara dengan sekitar 42,6 miliar rupiah. Dan untuk mobil berikutnya, ini benar-benar garang suaranya karena kayak suara mesin jet ya. Mobil apa ini? Iya, ini adalah keluaran terbaru dari Koenigsegg. Itu adalah Koenigsegg Jesko. Mobil Christian von Koenigsegg bermesin free valve twin turbo 3 silinder. Dan yang bikin kamu pasti tercengang, yang dimana mobil ini dibanderol dengan seharga 3 juta dolar. Sama dengan harga Aston Martin Valkyrie, yaitu sekitar 42,6 miliar rupiah. Dan untuk mobil berikutnya, ini adalah mobil yang pasti digemari oleh banyak kaum muda ya. Mobil apakah ini? Iya, Lamborghini Sian FKP. Lamborghini memanfaatkan dunia model seri terbatas yang menguntungkan dengan program Veneno-nya. Terbatas pada 63 unit dengan mesin V12 dalam bentuk coupe. Lamborghini Sian kemudian dinamai FKP 37 untuk menghormati mendiang Ferdinand Piëch. Dan yang luar biasa, ini adalah mobil Lamborghini tercepat hingga saat ini. Dan untuk masalah harga, ini pasti bakal bikin kita semua tercengang. Mobil Lamborghini Sian FKP 37 ini dibanderol dengan seharga 3,6 juta dolar Amerika atau setara 51,1 miliar rupiah. Dan untuk mobil berikutnya, ini adalah mobil yang kita semua pasti senang karena modelnya sangat unik ya. Dan juga ini sudah terkenal mobil mahal di dunia. Iya, betul. Bugatti Chiron Pur Sport. Kalau bicara mobil Italia atau Jerman, pasti kita mikir tentang sporty, kemewahan, dan berkelas. Tapi kalau kita ngomong Bugatti, biasanya yang terpikirkan adalah jutaan dolar. Wajar aja kalau kita mikir kayak gitu, karena
Mobil ini dibanderol dengan seharga Bugatti Chiron Pure Sport dibanderol dengan seharga 3,6 juta dolar. Sama dengan harga Lamborghini Sian tadi, yaitu sekitar 51,1 miliar rupiah. Dan akhirnya kita tiba di mobil yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Karena ini adalah puncak yang mobil yang paling termahal yang akan dijual di tahun 2021. Penasaran dengan mobil apa itu? Iya, ini adalah mobil Pagani Huayra Tricolor yang dimana kecepatannya sama dengan pesawat jet. Mobil ini khusus dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-60 Pagani. Dan tentunya performa mobil ini sangat luar biasa keren. Bukan hanya desainnya yang keren, tapi juga mesinnya dan juga keseluruhannya ini benar-benar luar biasa. Dan yang bikin istimewa, harga dari mobil ini benar-benar mahal. Di mana Pagani Huayra Tricolor dibanderol dengan seharga 6,5 juta dolar Amerika atau setara 92,3 miliar rupiah. Gimana? Sangat luar biasa ya harga-harga dari mobilnya, tapi masih belum ngalahin sih untuk mobil yang kita udah buat list termahal di dunia tahun 2020. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga jangan lupa dong untuk subscribe, di like, dan di share video ini ya. Dan juga jangan lupa untuk terus stay tune at my channel. See you next video.